menjenamakan tandas awam sebagai BMW iaitu bersih, menawan, wangi. Usaha pihak berkuasa tempatan PBB itu menerusi peruntukan di bawah belanjawan 2024 harus dipuji. Ikuti laporan Farah Huda Sahirat. KPKT harus memantau keadaan tandas awam. Maka 150 juta ringgit disediakan bagi menyelenggara tandas awam. RM150 juta ringgit diperuntukkan menerusi belanjawan 2024 untuk menyelenggara dan membaiki tandas awam di bawah seliaan 150 PBT di seluruh negara. Hasilnya, tandas awam MITC di bawah seliaan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya ini berjaya berada di tangga 5 teratas Toilet of the Year 2024. Di Melaka, orang awam yang ditemui mengaku ada perubahan ketara pada tandas awam di negeri ini. Peningkatan tahap kebersihan dan keselesaan tandas awam juga menunjukkan keberhasilan usaha PBT. Tahun ni lebih baik sebab yang pertama dia ada tempat menunggu, ada kereta lembu kat tepi tu. So saya hanya akan cakap dengan kawan saya, ada kereta lembu, berhenti je. And then anak saya ada main tenis kat belakang. So lepas main tenis dia akan pergi tuition, saya akan mandi kat sini, semua siap-siap, bersih. So hanya berbekalkan RM1 untuk mandi seorang, saya boleh guna semua fasiliti yang ada. Kalau ikutkan tahun ni semua okey lah, sebab orang dah tambah baik dia punya kebersihan yang ada. Lepas tu dia punya tambah lagi kursi, lepas tu dia tambah lagi macam staff yang baik lah, layanan gitu kepada kita orang. Yang dipertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, Datin Sapia Harun berkata, peruntukan digunakan sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik buat penduduk. Ini kita mendapat bajet sebanyak RM350,000 lah untuk kita menaik taraf tandas yang ada dalam kawasan Tuan Jaya, di mana sebanyak 7 tandas yang dipilih untuk kita upgrade daripada RM350,000 itu. Itulah, bagi saya, tandas kios kita ini mungkin telah pun mencapai tahap itu, BMW itu, dan kita ke arah untuk memastikan tandas-tandas kita yang lain juga ke arah itu. Kalau dulu kerja penggeradian tandas awam, menjaga tandas awam semuanya adalah di bawah tanggungjawab PBT, tapi sekarang dengan adanya kriteria BMW, pengusaha tandas sendiri boleh menyemak sendiri kriteria-kriteria tersebut. Bukan sahaja memberi keselesaan, inisiatif tandas BMW ini juga menjadi daya tarikan kepada pelancong sempena Tahun Melaut Melaka 2024. Farah Huda Sahiran, RTM.